sekarang kita lanjut Aries dengan Virgo. Jadi karakter Virgo, ya, Virgo itu seorang yang berpikir kritis. Jadi sama dengan Aries ya. Virgo itu dia, tetapi Virgo itu orangnya berpikir dulu ya sebelum membuat keputusan. Sedangkan Aries lebih spontan ya. Dan Virgo itu pekerja keras ya. Jadi cocok banget sama si Aries. Aries juga seorang pekerja keras ya. Dan Virgo itu punya, kalau sudah memiliki keinginan, dia akan berusaha keras untuk mendapatkan apa yang diinginkan ya. Jadi saya melihat di sini Virgo sama Aries kalian memiliki kecocokan. Ayo kita cari tahu bagaimana hubungan kalian selanjutnya untuk di 2021 ini. Hal apa yang perlu diperbaiki? apa yang apakah di tahun 2021 ini hubungan kalian akan lanjut atau putus atau stuck ya? Kalian punya mimpi yang sama, kalian punya keinginan yang sama, hubungan kalian kalian saling menguatkan satu sama lain. Kalian sama-sama kuat ya, ya. Kalian tuh sama-sama memiliki keinginan yang keras untuk mencapai tujuan kalian. Kalian sama-sama ingin menjadi berperan sebagai pemimpin. Kalian sama-sama berjiwa bebas ya, dan memiliki keinginan yang kuat ya. Sampai terkadang kalian itu seling apa berkompetisi ya. Aku bisa, aku juga bisa kok gitu ya. Jadi kalian tuh kalau berkompetisi itu kalian tidak mau kalah. Pokoknya bagi kalian, kalian selalu bisa. Berdua ini cocok, kalian bagus. Kalian sama-sama mempertahankan hubungan dalam situasi sesulit apapun. Ya, kalian berusaha saling menghangatkan, saling mendukung demi mencapai kebahagiaan bersama. Ya, kalian saling ya, sikap kalian itu selalu berusaha dengan alaminya kalian itu selalu hangat ya, satu sama lain bersikap hangat ya. Di sini saya melihat ada beban ya, ada beban di antara kalian. Mungkin salah satu terlalu sedikit ego ya, sehingga ada beban di antara kalian ini yang harus kalian tetaplah bekerja sama ya. Seberat apapun beban itu, kalian sudah berjuang mempertahankan hubungan ini, menguatkan hubungan ini ya. Hanya perlu jangan terlalu cuek ya, cobalah untuk lebih perhatian ya. Cobalah berkompromi ya, hadapi kesulitan bersama-sama, jangan sampai salah satu merasa dirugikan ya. Jadi saling memperlakukan dengan baik kepada pasangan ya. Aries itu kalau dia sudah marah, cobalah kamu manja-manjain dia, pasti luluh tuh hatinya. Dan Libra juga demikian ya, perlakukan dia seperti anak kecil gitu, manja-manjain ya. Saya rasa hubungan kalian ini cukup kuat ya, karena kalian saling mengimbangi, kalian berusaha menghadapi problem bersama-sama ya, beban kalian pikul bersama, karena kalian ini tipe yang maskulin ya, kuat, sama-sama tipe yang kuat ya, saling memperjuangkan ya, saling menghangatkan ya. Walaupun kalian sering cuek-cuekan ya, menyimpan amarah dalam hati, tapi tujuan kalian sama ya. Jadi dari kartu ini saya bisa
saya bisa melihat bahwa kalian cocok dan akan lanjut ke pernikahan, ya. Bagi yang masih pacaran, akan lanjut ke pernikahan. Bagi yang sudah menikah, hubungan kalian baik-baik saja dan hubungan kalian akan semakin kuat, ya. Walaupun kalian menghadapi masalah apapun, hubungan kalian semakin kokoh. Jika kalian mau berbagi, jika kalian mau menyelesaikan problem bersama-sama, ya, bermusyawarah, berkompromi, ya, berkomitmen, maka apapun yang terjadi, hubungan kalian ini tetap lanjut, ya, dan bahagia. Bagi yang masih memiliki target kepada Libra atau Libra yang memiliki target kepada Aries, maju, perjuangkan, ya, ya. Perjuangkan niat kamu itu. Ya, mungkin agak sedikit sulit karena Aries itu agak keras, ya. Libra. Dia tuh memiliki prinsip yang kuat. Tidak mudah ditaklukkan. Dia tipe yang jujur. Dia bisa mengetahui, mendeteksi orang-orang yang tidak jujur di sekitar dia. Ya. Jika kamu memang benar-benar ingin mengambil hatinya, kamu harus tahu caranya, ya, tentang karakter si Aries ini. Oke, okay? Dia tipe yang susah jatuh cinta, tidak mudah. Namun jika kamu memperlakukan dia dengan baik, ya, kamu berusaha nyambung dengan dia, memahami karakter dia, memahami dia, ya, saya rasa kalian bisa, ya, untuk mendapatkan Aries, ya, Libra. Dan Aries juga kalian bisa mendapatkan Libra, ya, karena Libra itu lembut hatinya, ya. Dia juga kritis seperti kamu, ya. Gunakan kecerdasan kamu untuk memahami si Libra ini. Sorry, salah sebut, si Virgo ini. Tadi saya habis bacain Libra sih, ya. Jadi dari kartu ini saya melihat, ya, kita doakan, ya, sesuai dengan kartu ini, hubungan Virgo sama Aries lanjut, ya. Mungkin sebagian akan menikah, mungkin sebagian akan mengatur rencana untuk melakukan bisnis, ya, menjalankan bisnis, ya. Lakukan itu, ya, kalian akan mencapai kesuksesan di situ. Oke, okay. Selamat, ya, Libra. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.